Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya teman-teman dengan Senopati Story di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, kali ini pagi yang cerah ya, kita akan coba ngonten lagi ya. Kali ini kita akan ngonten mengenai Jasuke ya, jagung susu keju. Untuk lebih detailnya coba kita. Berapa ini harganya? Berapa harganya? 2.000. Oke teman-teman, lokasi kita saat ini yaitu di SD Gunung Sari, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Pagi yang cerah kita ketemu sama tukang Jasuke ya. Jangan dipakai kok. Sama siapa ya bang ya? Dery. Dery? Ya. Dari mana ya bang? Dari Desa Tawang Banteng. Gimana jualan di sekolah, laris? Alhamdulillah ya lumayan lah. Jasuke ya? Ya. Kalau segini berapa kilo ini? Ini segini tuh bisa masuk 4 kilo. 4 kilo? Ya 4 kilo jagung pipil. Jadi jagung manis bukan ya? Jagung manis, jagung manis. Tipe Paragon, varietas Paragon. Ini harganya berapa kalau segini? Kalau yang besar ini 3.000, kalau yang kecil ini 2.000. Oh, oke. Okay. Iya. Mangga neng. Oke teman-teman, ini adalah proses ya, pembuatannya. Ya. Jadi Jasuke itu ditaruh di cup ya, terus dikasih apa? Susu ya? Ya susu. Terus ntar toppingnya apa? Keju. Toppingnya tergantung orang yang minta. Ada yang topping keju, ada yang topping coklat. Kadang kita juga nyediain topping strawberry sama blueberry. Keju ya neng? Menerima pesanan juga ya? Menerima pesanan. Ya bisa dikontak. Untuk oke teman-teman, untuk teman-teman yang ada di sekitaran Tawang Banteng, Sukaratu ya, terus Gunung Sari, jika Anda berminat untuk pesan Jasuke bisa dihubungi ya email ini ataupun ke pedagangnya langsung ya. Ada nomor telepon ya bang? Ada. Nanti di kolom deskripsi kita taruh ya. Omsetnya sehari berapa bang? Sekitar 3-4. 300 ribu. 400 hari. Luar biasa ya, banyak juga ya bang ya. Itu dari jualannya gimana bang, keliling atau ke sekolah? Kalau saya sih keliling sama sekolah ke sekolah sih. Sekolahnya ya, sekolah SD. SD SMP. Oh gitu ya. Ya masuk. Udah lama ya berjualan kayak gini? Lumayan cukup lama sih. Kalau dulu mangkal. Dulu mangkal ya, di mana? Mangkal di Pasar Tawang Banteng. Oh masih sekarang? Kalau sekarang udah enggak, kalau di Tawang Banteng, tapi kalau di Gobras ada. Ini tepung topping kejunya ini banyak banget ya. Ini harga 3.000 ya, harga 2.000 ya. Iya. Ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan tayangan video ini ada banyak teman-teman yang terinspirasi ya untuk buka usaha Jasuke ya, jajanan praktis ya. Jadi barangnya tersedia di pasar ya bang? Iya, siap. Banyak. Belanjanya di pasar mana bang? Kalau saya sendiri ke Cikurubuk mungkin. Oh Cikurubuk ya? Iya, Cikurubuk. Terjangkau. Ini idenya dulu jualan Jasuke dari mana kalau boleh tahu? Kalau idenya sih temen ngajakin join. Oh gitu. Ya dari daerah Bandung. Akhirnya tahu. Oh lama juga ya kalau jualan Jasuke, berapa tahun kira-kira? Kalau mangkal sih hampir mau 5 tahun deh. Mangkal. Ya kalau mangkal, kalau keliling sendiri hampir 1 tahun lah. Oke teman-teman, kita coba ya minta bantuan teman kita ya untuk mereview jajanan Jasuke ini, gimana rasanya ya? Gimana Pak Ustad rasanya Pak Ustad? Coba dirasain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Ada mohon tadinya.
Terasa sekali jagungnya enak, ada kejunya, ada juga susunya. Mantap ini, mantap sekali. Untuk harga 3.000 ya, Pak ya. Oh, gimana, ini cuma Pak? Harga cuma 3.000, banyak sekali full. Yeah. 3.000 full. Iya. Yeah. Jadi murah meriah sekali ya, Pak ya. Murah meriah sekali ini, murah meriah sekali ini. Jadi cocok sangat sekali. Recommended sekali ya. Sangat 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 sangat. Cocok. Gimana? Cocok sekali untuk jajanan anak-anak di sekolah ini. 3.000, wah, full sekali ini. Iya. Yeah. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama, sama-sama. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan jagung susu keju ya. Ini harganya Rp3.000. Jadi ini cocok sekali untuk ide jualan di sekolah ya. Bahan-bahannya gampang didapat, terus murah meriah. Ini bisa memakai es juga, tidak memakai juga tidak apa-apa. Terus lihat sendiri ya, ini toppingnya banyak banget untuk harga Rp3.000. Sangat murah sekali ya. Oke teman-teman, kita cobain ya rasanya gimana ya. Jadi teman-teman, ini adalah jagung manis ya, banyak sekali susunya, jadi kerasa banget. Pokoknya recommended sekali ya, enak sekali ya, apalagi dimakannya waktu anget-anget ya, dicampur sama topping keju, sangat enak ya. Oke ya, terima kasih ya, Bang ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Digampangkan segala urusannya ya. Sukses selalu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dukung channel kami terus ya teman-teman, dengan cara tekan tanda subscribe merah yang di bawah ya. Untuk teman-teman yang telah mendukung kami, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan Anda semua. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya.